Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini membuat tutorial bagaimana cara menambah kartu atau kunci di sepeda listrik ya. Kebetulan ini mereknya Uinfly. Jadi bisa menggunakan KTP, e-tol, dan SIM. Nah, kalau kunci awalnya kan seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya kalau ini didekatkan ini kan nggak terpicu ini, nggak ada yang kepicu. Nah, saya akan contohkan salah satu aja ya. Yang pertama tekan handle rem ya, jangan dilepas. Handle remnya ini jangan dilepas. Dekatkan taknya, jangan dijauhkan, tetap tempel seperti ini sampai keluar F3 kalau nggak salah nanti ini. Nah, F4 ya. Baru KTP didekatkan. Nah, sudah. Dilepas handle rem yang sebelah kiri, langsung bisa digunakan. Ini ya, langsung bisa digunakan KTP. Berlaku cara yang sama, e-tol maupun yang SIM. Seperti itu, cara duplikat kuncinya ya. Jika tidak ingin menggunakan kunci bawaan dari sepeda listriknya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.